Kita lagi turun tangga subway, wah, sisa-sisa kemarin masih terasa. Kakinya berasa kayak kayu. Ada lagi, Dit. Orang di sini. Benar, bukan san meninggalkan kaki sakit, udah kayak leg day kalau lagi nge-gym. Hari ini hari ke-7 di Korea, karena kemarin kita habis daki gunung, lewati lembah. Hari ini jadi nyantai-nyantai aja, rencananya mau ke Yeouido. Di situ ada Hyundai Mall, kita belum pernah lihat kan, karena salah satu mall terbesar. Habis itu kita, habis dari mall itu kita mau di depannya ada park. Kita juga pengen lihat situ. Udah, yang nyantai-nyantai aja sih hari ini. Kita sekarang lagi di subway untuk menuju ke Hyundai Mall. Oke. Tadi dari line 6 kita turun di Gwanghaechang, terus kita transfer naik bus 5713, turun di namanya tuh Yeonaru Station. Itu tepatnya persis di depan Hanggang Park, jadi bisa jalan ke sana. Tapi karena masih siang, masih panas, kita mau ke mall dulu, dalam mall mendinginkan badan. Mallnya itu bentar doang, tinggal di balik gedung, jadi kita bisa jalan menuju gangnya situ. Kenapa malah masuk sih? malah masuk, mutong jalan. Oke, kita jalan dulu ya. Orang disilang. Wah. Wow. Iya.
Oh, sampai kita akhirnya di Yoido Park. Di sini ternyata kalau summer tuh bisa mainan air. Dulu tuh aku inget pernah jalan dari Sungsil ke sini. Sampai saat kalau nggak salah di sini terus sampai sore-sore kita ngelihat kayak bukan bridge yang ini deh, bridge satunya lagi yang bisa ngelihat apa air mancur warna-warni gitu loh. Sini. Ini temanya tema summer beach kali ya. Ada di sungai. Oh, banyak banyak orang juga ini sini ternyata. Oh, di sana juga dipasang tenda-tenda. Anak-anak main-main air. Nah, ini depan kita itu Hanggang River-nya. Kita nyoba tas es rasa buah-buahan ini. Isinya kayak gini. Wah, seger banget. Jadi es doang itu, es tapi rasa gitu. Jadi kayak apa? Jus terus dibekuin gitu iya. Kan. Iya. Tapi seger banget. Udah 6.600. Tadinya kita mau beli ramen gitu kan, ramen di Hanggang gitu. Tapi harganya itu satu paknya itu 4.000, yang dimana di toko-toko lain tuh harganya cuma 1.000-an. Nggak jadi beli snack-snack aja. Kita makan ramennya di rumah aja lah. Soalnya dari kemarin sih makan ramen juga sih di rumah. Maksudnya di rumah di Airbnb ya. Ya udah kita nyantai-nyantai di sini. Dapat satu bangku. Dan di depan kita itu ada yang lagi main musik. Setelah piknik kecil, kita jalan strolling around the Yoido Park. Sana ada pagoda, matahari terbenam, kelihatan juga dari sini. Di Korea kalau jalan seperti ini, ini bertambah usia 20 tahun lagi. Makanya mereka sampai 100 tahun, karena jalannya begini. Kok bangun sih? Agak deh.